Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah taala wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan supaya kau menyempurnakan bilangan hari-hari kamu berpuasa, dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah SWT di atas hidayat yang Allah kurniakan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Kelantan dengan ucapan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita semua diberi kesejahteraan oleh Allah SWT. Hari Raya merupakan hari kemenangan yang besar kepada umat Islam setelah kita sebulan. Kita dapat menundukkan hawa nafsu kita. Maka insya Allah selepas daripada Ramadan, nafsu kita tetap akan tunduk dan patuh kepada kehendak Allah SWT. Baiklah, sama-sama kita gunakan kesempatan Hari Raya kurniaan Allah ini untuk kita bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Dan saya ucap selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Kelantan sama ada yang berada di Kelantan ataupun yang berada di luar Kelantan, sama ada yang dapat pulang berhari raya di Kelantan ataupun yang terpaksa berhari raya di luar daripada Kelantan. Kita tetap sambut Hari Raya dalam suasana yang cukup gembira. Bagi anak-anak Kelantan yang pulang berhari raya di Kelantan, saya mengharapkan supaya berhati-hati ketika memandu, berhati-hati di jalan raya, dan saya mendoakan supaya semua sekali yang balik berhari raya diberi keselamatan di sepanjang perjalanan. InsyaAllah itu doa kita semua. Semoga semua kita selamat kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk menjemput anak-anak Kelantan di perantauan yang pulang bercuti untuk menghadiri majlis sambutan Aidilfitri anjuran kerajaan negeri yang akan diadakan pada hari raya yang kedua, iaitu di Dewan Majlis Daerah Ketereh, bermula daripada jam 8 malam. Saya sendiri buat sambutan Hari Raya Rumah Terbuka pada Hari Raya pertama, kerana sudah menjadi kelaziman selepas saya menyampaikan khutbah Hari Raya, selepas sembahyang raya, selepas khutbah Hari Raya. Biasanya rakyat di kawasan Dom Ranti ini akan sama-sama menuju ke rumah saya, Rumah Terbuka. Kita makanlah sekadar yang ada. Jadi saya jemput semua sekali lah, bukan sahaja daripada Dom Ranti, yang ada kesempatan supaya sama-sama hadir ke Rumah Terbuka pada Hari Raya pertama. Saya juga sekali lagi mengambil kesempatan ini untuk memohon bermanyak kemaafan sempena hari yang mulia ini. Marilah kita sama-sama memaafkan di antara satu sama lain, dan kita berdoa mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.